Apa benar kemarahan Presiden Jokowi akan terulang di kota Manado? 11 bulan yang lalu, Presiden Jokowi pernah marah karena anggaran mengatasi stunting yang tidak optimal. Tapi belanja perjalanan dinas mencapai miliaran di sebuah kabupaten kota di Indonesia. 10 miliar untuk stunting. Cek perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan, apa-apa, bla bla bla, 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Kota Manado saat ini peringkat stunting lumayan tinggi di Sulut dan belanja perjalanan dinas bukan 3 miliar, tapi 140 miliar. Kata Wali Kota Manado, tanya ke Sekor, perjalanan dinas memang penting, namun mengatasi stunting jauh lebih penting. Stunting menjadi masalah genting. Semoga Manado terhindar dari kemarahan Pak Jokowi. Berikan komentar Anda. Semoga video ini tidak sampai ke Pak Jokowi, karena beliau bisa-bisa marah. Mari benahi bersama dan pastikan masyarakat mengawal perbaikan stunting di Kota Manado. Mari hentikan stunting.